Assalamualaikum. Sekarang kita akan mencoba membahas video tentang bagaimana sih caranya mengganti baterai speaker laptop ThinkPad T460S. Ya. Laptop yang saya beli secara second ini yang dibeli secara online. Masalahnya cuma pada speaker dan baterainya yang cuma tahan 2 jam. Padahal kalau baterai T460S ini normalnya harusnya bisa di atas 5 jam. Kali ini saya hanya membahas tentang speakernya dulu, karena itu dulu yang baru saya ganti. Silakan dilihat video selanjutnya ya guys. Terima kasih. Ini ketika saya mencoba membuka casing belakang laptopnya. Awalnya saya kesulitan mencari obeng, rupanya bautnya berbeda dengan baut obeng-obeng yang biasa. Saya bolak-balik cari-cari perkakas. Alhamdulillah ketemu juga dan sudah dibuka juga nih laptopnya. Iya. Tampilan tampak belakangnya, dalamannya nih. Seharusnya T460S nih double baterai. Dia laptop saya cuma ada satu dan satu pun juga udah mulai soak. Iya, dua speaker ya tuh kelihatan tuh udah mulai gelembung tak beraturan. Iya, kelihatan kan? Ya. Tuh. Sebelah kiri dan sebelah kanan sama-sama hancur speakernya. Iya. Nah, baterainya saya ini juga lewat tuh. Kalau kita lihat dari miring kelihatan nih udah mulai gelembung juga. Ya, laptop ini memang digunakan untuk anak-anak saya sekolah yang saat ini secara online akibat pandemi coronavirus N19 yang masih belum selesai juga, dan sampai sekarang anak-anak sekolahnya secara online dari pagi sampai siang. Bayangin aja kalau saya pakai paket data, alhamdulillahnya pakai WiFi. Bisa jebol uangnya. Oh ya, waktu membeli speaker internal laptop ini juga saya lama searchingnya. Baik yang toko-toko online yang lokal maupun yang luar. Alhamdulillah saya ketemu akhirnya di salah satu toko online yang harganya jauh berbeda dengan yang dijual di pasaran. Dan ini makanya mau saya coba masang apakah benar kualitasnya bagus. Iya. Rata-rata yang saya lihat di internet itu 400 ribuan speakernya doang. Ketika saya ketemu ini saya dapat harga yang 250 ribuan. Memang sih dikirim dari luar negeri, datangnya lama. Tapi apa salahnya kalau memang hasilnya puas?
baterai ya. Ini docking ya. Kalau baterai-baterai yang banyak bisa ngecas langsung sini nih baterainya. Ya alat dockingnya mahal. Ada. Ini ketika saya menghidupkan laptopnya, saya buka channel saya sendiri, Rang Minang Channel. Kita coba tes suaranya. Saya coba diangkat 5, 6, 95. Alhamdulillah, kita sebentar lagi. Tidak pecah kedengaran suaranya. Pecah lagi ya, saudara. Alhamdulillah, semoga anak saya di sekolah online dengan lancar dan jelas mendengar suara-suara baik dari gurunya ataupun dia menjawab pertanyaan dengan gurunya bisa didengar juga oleh gurunya dengan jelas. Amin. Nah, ini channel saya nih. Don't forget follow this channel. Oke, guys. Jangan lupa ya untuk like, comment, dan subscribe di channel sederhana ini. Terima kasih.